harus cari bayanganku. Aku harus mendapatkan kembali kekuatanku darinya. Aduh, jangan sekarang dong. Aku harus masih ketemu sama bayanganku nih. Kemana lagi ya perginya perempuan itu? Kok dia nggak keluar-keluar? Jelas aja dia nggak berani keluar. Orang mataharinya sebentar lagi tenggelam. Aku senang kenduri rakyat ini bisa berjalan dengan lancar. Sepertinya apapun yang ingin mengacaukan kenduri rakyat ini, Tuhan masih melindungi kita. Sehingga hal-hal buruk semua bisa hilang dalam sekejap. Narayan, pertunjukan kembang api akan segera dimulai. Hadirmu, Dewi, meneduhkan jiwa. Cintamu, Dewi, penuh dengan warna. Tak cukup kata lukiskan indahmu. Layaknya kau beri cinta. Apa yang ada di pikiran Narayan tentang Dewi saat ini? Mau kemana kamu? Nggak usah deket-deketin dia. Kena level. Cukur tuh alis besok. Lucu muka lo. Goceng. Goceng beli sampo. Kembang apinya terlalu besar. Ini bahaya buat semua orang. Terlalu condong ke bawah. Tenang, itu cuma sebagian dari pertunjukan ini kok. Kalian nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Bu Dewi. Ada apa, Bu? Ibu ada apa, Bu? Ibu ada apa, Bu? Udah, nggak ada apa-apa. Tapi tadi memang bagian dari pertunjukan ya, Bu? Iya. Bukan, kan? Kamu tolong jagain adik-adik kamu ya, Dana. Bu Dewi mau kemana? Iya, Bu. Kemana, Bu? Ini semua kerjaan hantu itu lagi ya? Udah, kamu nggak perlu khawatir. Yang pasti hantu itu sudah nggak ada.
seneng banget. Hantu yang kemarin itu suruh pergi, kata Bu Dewi. Yoi. Dika, gimana? Udah sehatan belum? Kau udah makan banyak tuh. Mendingan kamu istirahat aja sama Ara, biar lebih sehat. Gak mau lah. Meskipun hantu-hantunya udah pergi, tapi siapa tahu aja Ratu Jahat itu ngirim hantunya. Iya ya, Ratu Jahat itu sampai sekarang belum pernah kena pelajaran lagi dari kita. Gara-gara dia itu ngeluarin banyak banget hantu-hantu dan mengganggu keselamatan Dika dan Ara. Betul. Tapi... apa rencananya, Mas? Iya, Mas. Apa rencananya? Jadi, rencana kita begini. Ngerti? Oh, boleh juga tuh. Top, Mas. Ya, aku sama anak perempuan. Kana, inget nggak? Kata ayahanda, anak laki-laki itu harus mendahului perempuan. Jadi, kamu pimpin tuh adik-adik perempuan. Ya? Ya udah deh. Gitu dong. Tenang aja, nanti kita bantuin juga kok. Tuh, dijagain sama perempuan tuh. Yaudah, ayo kita beraksi. Ayo! Yuk! Yuk! Hei, diam kamu ya. Tak sobek-sobek mulut kamu nanti. Dika, Pak Rosmi. Tenang. Itu palingan suaranya doang yang gede. Kalian gak usah takut. Dia gak berani kok. Mana? Mana hantunya anak-anak? Bu Dewi, tolong kami, Bu Dewi. Tolong kami, Bu Dewi. Iya, Bu Dewi. Biar ibu aja yang nemuin. Ketahuan si biang kerok ternyata ada di sini. Mana bu? Mana? Kok gak kelihatan? Lihat aja kamu ya. Makanya jangan suka gangguin anak-anak. Jail sih. Dasar. Ini belum selesai. Aku akan kembali. Takut. Yeay! Beraninya sama anak-anak. Selagi anak-anaknya dikerjain hantu, giliran bapaknya nih aku kerjain. Untung aku ngecek dulu. Ini lipstik barunya jelek banget sih. Nah, cantik. Selamat siang, Yang Mulia. Selamat siang, Ratu. Brokosa, nanti kita lanjutkan. Baik, Pak Dukun. Kok cepat sekali? Apa laporannya sudah selesai ke Raja Narayan? Iya, kenapa cepat sekali? Laporan panen tahunan itu kan sangat panjang. Maaf, Yang Mulia. Laporannya nanti dilanjutkan. Saat ini Ratu Shima sedang bersama Raja Narayan. Sekarang Kakanda mengerti kan kenapa saya tidak bisa meninggalkan adik saya Narayan sendirian di sini. Perayaan pesta kenduri tahun ini sangat meriah, Raja. Raja Narayan ini memang paling pintar deh kalau bikin acara. Itu semua berkat bantuan kamu juga, Ratu Shima. Anak-anak saya semuanya senang. Saya mengucapkan terima kasih.